Putra Grover. Terus melakukan hal-hal positif tentunya untuk mengangkat nama baik dan juga reputasi citra positif dari para Sinar Ciparai versus PSBB B. Ayo silakan. Cemas tentunya. Ada serang dua di sana. Masih kita nantikan ancang-ancang dulu. Sudah berada dalam posisi offside rupa-rupanya. Ya, belum berhasil. Skor masih imbang, 0-0. Ya, gol kick kali ini untuk kesebelasan dari PSBB yang nampak baru saja supporter baru saja dilesakan oleh salah seorang pemain dari PSBB. Iya, arahkan bola ke depan kali ini. Kura, Mr. Kura di sana. Masih cuma dibantu Eko Setting. Apa yang terjadi rupa-rupanya? Sebuah settingan dari jarak jauh lewat kaki serang Egi berhasil membobol jala gawang dari PSBB yang dijaga oleh seorang Dian Aji. 1-0. Berada dalam tekanan oleh para pemain dari SC Sinar Ciparai. Masih kita nantikan siapakah atas skema tendangan bebas seperti apa yang coba dilakukan mereka. Menyamping saja tendangan kebot dari seorang Black Ele. Belum berhasil rupa-rupanya. Masih kembali kita saksar biasa. Mampu ditangkap sempurna kali ini oleh serang Dian Aji. Angkatkan bola melambung tinggi ke depan. Headingkan saja serang Hamka ke tengah. Coba dikembalikan, berikan suplai bola kembali kali ini depan dari Agus kali ini terlepas. Masih Agus dihalang-halangi oleh serang Brekele. Agus kali ini kuasai bola. Umpan silang maksudnya. Coba dipertahankan Hamka. Suntingan keras tadi dari serang Ucup masih melambung. Bola liar kali ini. Kevin bola sebentar kali ini. Kiwong kece satu orang pemain. Bergerak kembali Kiwong. Angkatkan bola ke kota penalti. Masih selamat rupa-rupanya. Jala gawang dari SM mampu ditangkap sempurna kembali oleh serang Imam. Isir Gora dan juga ada Egi dan Hantori Gora. Masih mampu ditepis kembali. Lagi-lagi datang serangan di sektor sebelah kanan. Lewat kaki serang Hamdani maju ke depan. Hamdani masih memutar kembali. Lagi-lagi penyelamatan gemilang dilakukan oleh penjaga gawang serang Dian Aji. Tenang-tenang saya ini. Masih kita nantikan ancang-ancang saja. Hamdani arahkan bola ke tengah. Edeng buka. Emas saja datangnya bola dengan mudah mampu ditangkap sempurna oleh serang Dian Aji. Kali ini kirimkan bola kali ini pertahanan dari Aji. Coba dijangkau serang Ucup. Masih Ucup. Benturkan saja terlepas kali ini serang Agus. Masih Agus kirimkan bola ke tengah kembali. Masih Ucup kembali mencoba menerobos. Dihalang-halangi oleh serang Bison. Lagi coba dibantu kali ini. Duel perebutan bola terjadi di lini pertahanan dari Aji. Kandas rupa-rupanya di kaki serang Ade Burman. Kirimkan bola ke tengah, coba dijauhkan kembali. Terlalu melebar rupa-rupanya. Orang berdiri di sana bersiap. Skema tendangan bebas seperti apakah yang akan coba dilakukan? Ancang-ancang Ucup. Akurasi tendangan yang cukup terukur, namun luar biasa kesigapan penjaga gawang membahas. Masih terlepas kembali kali ini. Angkatkan bola melebar maksudnya kepada Hamdani, ketengahkan. Terlepas kembali. Duel perebutan bola kali ini kembali terjadi dengan serang Majid. Terongkan bola ke depan. Bola liar kali ini. Passing heading berikan kembali Ade Firman. Teruskan umpan ke depan kepada serang Mr. Gora. Passing heading berikan. Terlepas kali ini Mutus. Sayang sekali rupa-rupanya. Namun masih coba direbut kembali serang Egi. Lagi-lagi terlepas Mr. Gora. Penyelamatan gemilang diperlihatkan oleh serang Dua Najib tadi. Mampu memblok tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari PSBB. Ancang-ancang saja kirimkan bola kali ini pertahanan dari AC. Terlepas, berbahaya aja sekali. Nyaris, hampir-hampir saja rupa-rupanya
Serangan yang baru saja dibangun oleh para pemain dari PSP. Oleh kesebelasan dari PSP melewat tendangan sulit atau corner kick. Ancang-ancangan rakan ke kotak penalti. Headingkan saja. Masih coba di blok. Setting. Jala gawang dari SC Sinar Sifarai. Angkatkan bola ke lini depan kembali kepada serangan. Dipasing berikan kepada Antori. Antori kali ini menyilang kepada siapa di sana Miftah. Keping bola sebentar. Setting. Rupa-rupanya bola coba dijauhkan kembali dikejar oleh serang Egi. Masih kita saksikan Egi dikawal dua orang pemain. Masih Egi mampu meloloskan diri. Coba dicuri kembali. Lagi-lagi duel perebutan bola terjadi. Ada Maji di sana kerjasama dengan Naogi. Kirimkan bola ke depan umpan terobosan kembali menyilang kepada serang Agus. Maju ke depan Agus. Masih kita nantikan. Sedikit terjatuh Agus. Mencoba mengganti arah serangan geser ke sebelah kiri. Sliding tackle sempurna. Diperlihatkan oleh seorang Hamka. Dorongkan bola ke depan kembali. Mencoba menekan lagi-lagi. Majin. Dapatkan oleh kesebelasan dari SC Sinar Ciparai. Seorang Hantori kali ini. Ancang-ancang Hantori. Angkatkan kembali ke depan. Heading. Masih mampu di heading. Selesai. Passing kembali ke dalam pertahanan. Bergetar kembali jaga gawang dari PSPB. Rumah skor menjadi 2-0. Silakan kapten. Kartu kuning. Ya. Tidak boleh ada kontak fisik terhadap wasit. Silakan kapten saja ya, sekiranya mau protes. Yang akan coba dilakukan oleh para pemain dari SC. Ancang-ancang Mister Gora. Angkatkan. Mudah saja mampu ditangkap sempurna oleh serang Gian Aji. Pesan dari PSBB FC. Ya, sadarkan bola kembali kepada serang Majid kali ini. Dorongkan bola ke depan Majid. Siapakah yang dituju? Coba dipatahkan serang Bison. Ketengahkan kembali. Sotong. Nyaris beruntung tadi masih mampu ditepis oleh serang Gian Aji. Bola yang melesat tajam ke arah gawang dari PSPB. Lagi-lagi coba menjauhkan bola kali ini Ali Firman. Masih coba dicuri saja oleh serang Ucu. Masih Ucu dorongkan bola ke depan kembali Ucu. Umpan terobosan masih kepada serang Agus. Mampukah meloloskan diri Agus dikawal beberapa orang pemain. Oh, masih ada Bison di sana. Terobosan ini berbahaya. Berbaju ke depan Antoni. Coba kita saksikan kembali. Mampu dipatahkan saja serang Agus. Namun nampak bola jatuh di kaki pemain dari SSTing. Menyamping saja tendangan yang baru saja dilesakan oleh serang Buta. Ya, kembali kita akan meneruskan. Biarkan jalannya pertandingan babak kedua antara SC versus PSPB dengan skor sementara 3-0. Seperti apakah yang akan coba dilakukan oleh dua pemain yang nampak berdiri di sana, Majid dan juga Lucu. Ancang-ancang kali ini Majid. Oh,